ورحمة الله وبركاته. سلام جحترا سواليكاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara pengacara majlis Tuan Haji ya, Tuan Haji Mahmud kawan lama, Saudara Rizal penyelaras amanah bagi Padang Terap, Parlimen Padang Terap, Ketua Amanah Pokok Sena, sama kita Saudara Aris Hawang, mana dia? Oh ada. Setiausaha Amanah Negeri Ustaz Ridwan untuk Penerangan, rakan-rakan daripada Bersatu Keadilan, seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian, saya lama dah tak main belahan ini. Dulu kalau kita masa saya jadi Timbalan Presiden PAH ataupun pemuda dulu, kalau mai belah Kelan Nerang, sengit Kedah belah Kelan Nerang. Kalau pi belah Kulim, sengit belah sana, katanya ramainya orang. Tapi mai pilihan raya tak menang. Itu dia punya keadaan pada waktu itu. Sekarang saya datang sebagai Presiden Parti Amanah Negara dan dalam Pakatan Harapan, Timbalan Presiden Pakatan Harapan. Artinya bila kita bercakap sebagai Timbalan Presiden Pakatan Harapan, Amanah, DAP, Keadilan, sama-sama kita bercakap sebagai satu pasukan, satu organisasi. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk kita ahli-ahli amanah, Matajung juga Bersatu. Kenapa perlu tubuh Bersatu? Bukankah UMNO dah ada? Kenapa perlu tubuh amanah sedangkan PAS dah ada? Perkara-perkara ini kita dah jelas lama dah dalam masa 2 tahun ini, bahawa seluruh dunia ini sekarang ini sedang cuba membuat perubahan. Orang Islam sekarang berada di tahap yang paling bawah dalam masyarakat dunia. Bila sebut negara orang Islam terkenal dengan pemimpin-pemimpin kaya, raja-raja kaya, rakyat papa kedana. Sebut saja negara Islam, ekspor paling utama dibuat oleh negara orang Islam ialah ekspor pelarian. Sebut saja orang Islam ialah masyarakat yang perang, bunuh sama sendiri. Ini yang berlaku di dunia Islam. Kalau kita tengok warta berita, siaran apa pun, Jerman ke Rusia, Amerika ke Israel ke, TV Malaysia ke, bila cerita antarabangsa, cerita perang di dunia Islam. Kalau kita tengok warta berita lah, kita tengok balai polis di Mazhar Sharif dibom. Yang ngebom Taliban, orang Islam. Yang mati polis Afghanistan, orang Islam. Kemudian beralih daripada Afghanistan, pergi pula kita di Pakistan. Sebuah masjid dibom. Mati 250 orang. Yang pergi bom tu orang Islam, yang mati dalam masjid tu orang Islam. Berpindah kita ke Somalia. Anggota daripada kumpulan Al-Shabaab pemuda meletupkan diri di stesen bas. Mati 47 orang. Yang letup diri orang Islam, yang mati orang Islam, kerajaan itu pun orang Islam. Inilah dunia Islam yang kita lihat. Orang Islam pula, kalau tuan-tuan tengok lawatan berita, kesian. Mereka ni terpaksa
terpaksa lintas laut Mediterranean nak pi ke negara orang Kristian nak cari makan, nak selamat nyawa. Siapa selamatkan mereka? Sukarelawan-sukarelawan NGO daripada negara orang putih. Mereka gadai nyawa untuk selamat orang Islam yang tenggelam dalam laut. Dan inilah negara Jerman, negara Greece dan sebagainya menampung juta orang Islam. NGO buka sekolah bagi mereka mengaji. Seolah-olah yang berlaku sekarang macamlah umat Islam di zaman awal Nabi Muhammad SAW. Orang Islam terpaksa berhijrah, pergi ke Habasyah, dapat perlindungan daripada Raja Kristian yang memerintah Habasyah pada waktu itu. Artinya orang Islam berada dalam keadaan lain yang tidak kena, lain yang tidak betul. Oleh itu orang Islam mesti berani membuat perubahan. Sebab sekarang kita lihat kehebatan orang Islam berjuang memang cukup hebat. Mujahidin, dia mengalahkan tentera Rusia di Afghanistan. Bila Rusia keluar, dia perang sama sendiri. Ulama' puak A menghalalkan darah kumpulan puak B. Ulama' puak B pula menghalalkan darah puak C. Ulama' puak C pula menghalalkan darah A dan B. Akhirnya inilah berlaku. Bunuh satu sama lain. Bayangkan kita sini ada orang tua-tua. Dia cerita kat kita Jepun main perang ni 3 atau 4 bulan. Mak bapak kita makan ubi kayu dah. Dalam keadaan menderita 3 atau 4 bulan. Cuba tuan-tuan bayangkan di Afghanistan perang 40 tahun. 40 tahun dalam peperangan. Apa mereka nak makan? Maka orang Islam menjadi pelarian di seluruh dunia. Larilah pi Indonesia, lari pi Australia, tenggelam dalam laut ni orang Afghanistan. Sekarang ni dunia Islam berada dalam kucar kacir, jadi orang Islam mesti berani bangun membuat perubahan. Apa yang berlaku, kesilapan kita kena akui, kena perlu buat. Perjuangan kita mesti kepada di antaranya masalah fiqh dan kena pergi masalah keadilan sosial. Yang orang panggil sekarang ni good governance. Pemerintah yang baik mesti diusahakan. Muncul atau tidak sekarang ni, Kaukas betul di kalangan dunia Islam sedang muncul. Turki kita lihat telah mula membuat perubahan walaupun ianya tidak sempurna. Tetapi ia bergerak daripada buruk kepada yang lebih baik, yang lebih baik dari masa ke semasa. Negara jiran kita Indonesia, rasuah antara yang paling tinggi di dunia zaman Soeharto dan sebelum itu. Rakyatnya bangun lawan membuat reformasi, perubahan. Setelah 15 tahun perubahan, lebih kurang 15 tahun, apa jadi Indonesia sekarang? Indonesia melahirkan Menteri Keuangan yang terbaik dalam dunia. Perempuan jadi Menteri Keuangan tu. Apa nama dia? Mulyadi. Mulyani. Menteri Keuangan tahun lepas, dia Menteri Keuangan terbaik di Asia. Tahun ini jadi Menteri Keuangan terbaik dalam dunia. Dia ambil gambar dengan Najib, orang tulis, ini Menteri Keuangan terbaik dalam dunia, ini Menteri Keuangan paling buruk dalam dunia. Dalam dunia juga kita dapat. Yang saya nak sebut di sini, kerana rakyat Indonesia berani buat perubahan. Walaupun kadangkala terpaksa korban nyawa. Para pelajarnya terpaksa korban nyawa untuk hadapi rejim diktator Soeharto. Tetapi hasil daripada perubahan itu, sekarang ini Presiden Indonesia dibicarakan dalam televisyen hampir setiap malam oleh rakyat, oleh para profesor. Adakah Jokowi pasti menang pilihan akan datang? Belum tentu. Ini perubahan Indonesia. Saya bila naik taksi di Jakarta ni, semua komplain kepada gubernur yang ada sekarang ni. Kerana mereka memuji Ahok.
Ahok telah meletakkan satu pembaharuan di Jakarta, menyelesaikan masalah banjir kilat, masalah sampah, masalah menega tepi jalan. Sampai mereka kata yang Anies yang baru ambil alih gubernur ni belum dapat menyaingi Ahok. Ketinya mereka sudah boleh buat perbandingan. Lebih hebat lagi, Indonesia tahun 2032 ahli ekonomi mengatakan, meramalkan Indonesia akan jadi negara top 10 dalam dunia di sudut kekuatan ekonomi. Daripada negara yang begitu buruk, sekarang telah berubah. Dan negara dia mula banyak duit. Bila negara banyak duit, banyaklah program yang boleh dibuat untuk kemajuan negara, membina kekuatan ketenteraan, membina kekuatan kepolisian, membina kekuatan negara itu. Dan kita sendiri pun mahu Indonesia kuat. Dan kita nampak beberapa negara lagi macam Tunisia juga sedang buat perubahan itu. Dan kita di sini nak buat perubahan itu, di antaranya lahirlah Parti Amanah. Amanah ni bukan macam Hamim, bukan macam Berjasa, bukan macam Islam. Dia adalah satu parti yang orang panggil tajdid, perlu untuk buat pembaharuan. Pandangan orang awam terhadap Islam sekarang begitu buruk. Bila sebut orang Islam, orang tengok perang. Orang sebut orang Islam, pelarian. 20 wanita terkaya di dunia, 18 wanita-wanita daripada negara Islam. Bini Raja tu, bini Raja ni, Rosmah dan sebagainya. Ini dunia Islam. Sedangkan pengekspor pelarian dalam dunia sekarang negara Islam. Mana dia innamal mu'minuna ikhwah wujudri. Ayat itu kita baca ya. Kalau kamu bersih faham, kembalilah ke jalan Allah dan Rasul. Syarah di member masjid, di kuliah semua. Ar-Rasyi wal Murtashi fin nar, pemberi rasuah, penerima rasuah, tempat dalam neraka. Dunia Islamlah rasuah paling tinggi. Orang tak pandang. Dan baru ini pula diisytiharkan Singapura negara yang ketujuh dalam dunia yang paling dekat dengan akhlak Islam. Nombor 7. Malaysia tak ada nombor. Mana nombor 1? No, negara-negara barat yang dipanggil negeri yang ujung benua tu, belah-belah sejuk tu, Finland, Sweden itu negeri yang utama. Rasuah hampir kosong. Depa aku nak balik kampung, pi beritahu ke polis, saya balik kampung. Tinggal rumah gitu ya, tak ada pencuri nak masuk. Yang kita kata di Mekah tak ada pencuri, lah bukan di Mekah, di Sweden, di Finland. Akhlak-akhlak Islam ini ada kepada orang bukan Islam. Maka kita sekarang nak buat perubahan. Bila nak buat perubahan negara kita, kita ringkaslah pergi kepada negara kita lah. Makin hari makin teruk. Amanah seorang diri tuan-tuan sembanglah tak kuat pun. Kuat ke tak? Bersatu seorang diri, kuat ke tak? Dah. Tak cukup undi untuk nak mengalahkan BN. Keadilan seorang, kuat ke tak? Dah. DAP, dia kuat tapi lah bukan. Kau kampung, tobat orang tengah lung DAP ni. Jadi, tetapi bila yang 4 tak kuat ni bergabung, kita jadi kuat atau tidak? Kuat. Ini dia. Sebab itu kita perlu kepada gabungan. Okey, kita politik Malaysia ni, dia berubah selepas pilihan raya ke-11. Lamanya nak ubah. Pilihan raya pertama sampai pilihan ke-11, politik berdasarkan kehendak agama. Sebab itulah pemimpin PAH kan, pemimpin UMNO kan, nak menang dia kena cari tempat Melayu. Datuk On bila nak masuk parlimen, dia kena pi Kuala Terengganu. Karena di sana Melayu. Datuk Asri bila kalah di Kelantan, main bertanding di Padang Terap. Pasal matu orang Melayu ramai di Padang Terap, kot-kot boleh hantar dia balik ke parlimen. Tuan Guru Jemaah Tuan Hussein nak menang, dia kena pi Parit Buntak.
Artinya kita lah, Ustaz Fadlino nak menang, dia kena pi ke Penang. Dr. Mahathir nak menang, kena duduk Kupang Pasu. Milo Stark terap. Ini politik sebelah kali pilihan raya. Tetapi usaha daripada mimpin-mimpin pada waktu itu mesti pecahkan tradisi ini. Usaha ini dibuat oleh Ustaz Fadlino, dibuat oleh Tuku Nek Aziz, dibuat oleh Lim Ki Siang dan sebagainya. Akhirnya tahun 2008, iaitu pilihan ke-12, mula politik Malaysia berubah. Politik Malaysia berubah artinya kekuatan pembangkang daripada pantai timur kepada utara Semenanjung pindah ke pantai barat. Apabila kita usaha waktu itu mencari gabungan termasuk dengan DAP. Dengan DAP. Sampai pilihan raya 2008, anak-anak darah Cina ni pakai seluar pendek, pakai baju untuk guru. Tadi tuan tahulah dia yang bagi baju tu. Mereka boleh terima PAS. Ini bukan senang ni nak capai ke peringkat itu. Dan bila mereka boleh terima PAS, waktu itu PAS pun walaupun setengah-setengah tu tak gamak nak mengundi roket, tapi dah boleh berkawan lah. Hasil daripada perubahan corak politik itu, kita menang 5 negeri. 4 negeri belah pantai barat, 1 belah pantai timur Kelantan. Termasuk kita menang tidak. Kedah ni kita cuba habis-habis sana. Dalam kes yang menimpa Dato' Sri Anwar Ibrahim, Melayu kakak habis marah lah. Ustaz Fadil jadi Suruhjaya PAS, Presiden PAS. Tak boleh ambil Kedah. Kerana China India tak ubah. Bila China India ubah, royuk BN di Kedah. Jadi ini politik berubah pada tahun 2008. Formula dah berubah. Waktu itu kalau terus lah PAS dengan DAP ni, kalau berkawan terus, royuk lama dah BN ni. Tapi tak macam mana kerja yang dibuat begitu semua pihak. Sekarang kita dapatlah semua perancangan-perancangan mereka. Habis itu benda buruk ni boleh sembunyi sah, tapi lama orang tahu juga. Tuan-tuan akan dengar lah tak lama lagi keluar bukti-bukti yang pemimpin-pimpin belah PAS itu terima bantuan daripada UMNO Jakarta. Usaha ni rupanya mereka nak pecahkan supaya timbulkan orang yang dibawa kepada PAS berkawan dengan muslim itu mestinya akan dapat untuk menyelamatkan UMNO. Maka habis sekalian, 2008 itu BN dah nampak dah. Kalau ini berlaku, pilihan raya akan datang ni habislah. Maka menjelang pilihan raya 2013, mereka main balik isu perkauman. Ingat tak sebelum pilihan raya lalu masjid, beberapa masjid terbakar? Ingat tak? Kepala babi masuk masjid. Gereja terbakar. Ini nak timbulkan satu suasana ketegangan. Memang mereka berhasil. Orang-orang Melayu di atas isu perkauman ni, iaitu kalau Pakatan Rakyat menang waktu itu, DAP akan jadi Perdana Menteri. DAP akan kuasai politik Malaysia. Memang berjaya sikit sebanyak apa yang diberitahu, dimasukkan dalam fikiran orang Melayu. Sebab itulah tahun 2013 kami kalah di kawasan dipanggil Melebet. Melebet ni tali pinggang Melayu lah. Iaitu kita kalah di Bali, kita kalah di Sik, kita kalah di Penang, kita kalah di Padang Terap. Yang sebelum tu kami menang. Karena isu Melayu ni termakan sikit. 2013 kita hilang Perak, kita hilang Kedah. Di antaranya isu Melayu. Lepas pilihan raya, kita buat post-mortem lah, pakat pikir lah macam mana ni nak tarik sokongan Melayu ni.
kita buat seminar peneroka. Panggil bijak pandai bincang. Kita pun pesan pada DAP, hampa jangan cakap dengan lelok sikit. Tan Manam Syarah pun kena sebut bahawa kita berada di bawah perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Kedudukan Raja-Raja Melayu, Bahasa Melayu, Bahasa Kebangsaan. DAP kata, okey, bawah perlembagaan, okey. Artinya kita cari jalan. Kemudian kita lihat kerajaan pula, BN, dia tahu isu Melayu ni makan. Dia pun kumpul semula. Sebab kita tahu tahun 99, PAS dapat 27 kursi. Artinya, majoriti Melayu bersama dengan PAS dan Pembangkang. Maka 2004, dia pecah sepadan, dia jadi kerajaan, dia buat campuran. Dia buat kawasan parlimen campuran. Maka menang besarlah BN tahun 2004. 2008 bila China India beralih kasih, habis kawasan campuran tu hancur. Artinya ini yang mereka tak sangka. 2013 dibina balik isu perkauman, nampak Melayu patah balik ke PM. Maka sempadan dibuat pula untuk kumpul Melayu. Untuk kumpul orang Melayu. Misalnya sekarang kubarotan dibuang peti undi yang lebih kurang 2000 China masuk ke start. Jadi pekan lalu start tu, DAP akan menang besar dengan harapan mereka boleh ambil kebangkutan. 5,000 pengundi pos polis Bukit Aman dimasuk ke Lembah Pantai supaya Lembah Pantai yang menang 2,000 itu, 2,000 je mereka boleh ambil Lembah Pantai. Cina Lembah Pantai kalau ada sikit-sikit ditolak pergi Si Putih supaya Teresa Kok tu kalau menang nanti sampai 60,000 majoriti. Ini dipanggil gerrymandering. Masa dia buat sempadan itu, Bersatu tak lahir lagi. Ini yang kata mereka masa itu Bersatu belum lahir. Dr. Mahathir mengkritik Najib, mengkritik kerajaan BN, kritik biasalah. Tengku Merahan pun kritik kerajaan selepas dia besar. Cuma tu si On dah jaga duduk diam. Kemudian Dr. Mahathir buat gerakan selamatkan Malaysia, kutip tanda tangan. Dia minta Najib ni jatuh. Cara tanda tangan tak berjaya. Kemudian dia usaha melalui parlimen supaya buat undi tak berjaya. Najib dah bagi dedak kepada ahli parlimen. Tak berjaya juga. Akhirnya, mati dan rakan-rakannya tubuh bersatu. Bila tubuh bersatu, dari sekalian, kita mulalah bincang, pergi bersembang dengan mereka. Kemudian kita anjur ceramah sekali. Saya tengok Dr. Mahathir pukul Najib, lebih teruk dah kita. Aku sendiri tak berani kata Najib kawak, nyamun, belak. Belak akulah kata. Macam-macam lagi lah. Pencuri, penyamun, perombak tu bahasa dia. Saya kata orang tu ni lebih hebat dari kita ni. YNDB dia main, kita tengok. Kemudian bila dia berusaha nak jatuhkan Najib sebegitu rupa, kita kata tuan takkan nak jatuh Najib dia, mesti jatuh kerajaan dia sekali. Dengan kerajaan lah dia kata. Kalau kerajaan, pasal apa kita tak boleh bersama? Bersatu pun memohon untuk masuk Pakatan Harapan. Masuk Pakatan Harapan, hari nak lulus Bersatu masuk Pakatan Harapan tu, mamatlah pengurusi. Apa ingat tak kita? Belah ni tu Mahathir ini, Mahyudi Yassin, kita ni orang kerdil gitu kan. Tapi kita pengurusi, kita hebat lah. Hari itulah kita terima Bersatu jadi anggota Pakatan Harapan. Hadirin sekalian, kemudian dah jadi Pakatan Harapan, nak bina lah struktur dia. Tak tahu dia siapa ketua, siapa tiap usaha, siapa semua. Lama hari bincang, pakat lawan tarik, tak biasa lah. Allah, kita nak kenuri pun tengkak, ngompel macam-macam. Dia nak kelembu merah, kita nak kelembu hijau macam-macam kan.
Tambah kita ni parti politik orang. Nak tak bagi orang bukan senang. Akhirnya kita berjaya buat struktur yang kita pilih Dr. Mahathir jadi pengerusi. Anwar Ibrahim jadi penasihat umum. Wan Nazizah Presiden. Kami Presiden Parti ini jadi timbalan-timbalan Presiden. Jalanlah. UMNO dok kempen. UMNO kempen. Sekali ni pun tumpang sekali. Dia tumpang juga. Kalau jatuh Barisan Nasional, Kim Kee Siang jadi Perdana Menteri. Walaupun UMNO jahat, walaupun UMNO rasuah, tapi kita kena sokong sebab mereka Melayu dan Islam. Mereka Melayu, Islam, kita mesti sokong. Kita tak berniat untuk mengambil alih jawatan Perdana Menteri. Biar Najib terus menjadi Perdana Menteri. Ini bahasa ni aku tak pernah dengar. Masa aku jadi timbalan dulu. Aisyah buat? Yang kata hari tu mak. Okey, saudara sekalian. Isu yang besar. Besar. Iaitu kalau bila jatuh, Perdana Menterinya Lim Kee Siang atau DAP lah. Mai Perhimpunan Agung UMNO. Syarikat Jalil dengan nak kayak tangih tu. Saya nak Jalil lembu ni. Dia kata, pilihan itu pilih antara dua. Sama ada Najib atau Kee Siang. Mana wanita UMNO nak pilih Kee Siang? Dan kami pilih Najib. Maka ini tertanam dalam pemikiran orang kampung, orang awam, hal politik Malaysia. Tiba-tiba pada 7-9 Januari, Convention Pakatan Harapan, kita namakan kalau Pakatan Harapan ambil alih, Perdana Menteri kita, Tun Mahathir Mohamad. Timbalan Datuk Seri Wan Azizah Ismail. Bahkan bakal Perdana Menteri yang ke-8 pun kita sebut, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak mana lagi. So, senjata UMNO dengan PAS sekarang sama-sama tumpul. Tak, aku pada benda jadi. Kong, lengoh tangan, pelantik kena dari Republik. Sebab itu tak kena namakan. Orang kata dulu tak pernah namakan pun, tak boleh. Kali ini, kita namakan bakal Perdana Menteri. Jadi, sekarang isu Kee Siang di Perdana Menteri dan dah mula hilang. Kee Siang pun dengan sedikit kongsuran, kita pun tak tahu dia nak bertanding lagi atau tidak. Tapi kita harap dia bertanding. Nah, artinya isu dah tak timbul. Orang Melayu di kampung-kampung, di apa semua ni dah mula tahu bahawa Tuan Mahan BN itu tak betul. Sebab itu kita kena namakan Perdana Menteri sebelum pilihan raya. Allah ni Dr. Mahathir uzur sikit, masuk hospital. Lepas tu keluar dah kemarin. Yang boleh melawat Tun Mahathir hanya keluarga terdekat. Saya boleh pergi melawat, tanya saya keluarga dekat lah. Saya baik dia tak nak perempuan lagi. Ni live ni. Artinya kebetulan saya lalu ke hospital tu, saya singgah, dia tengok muka saya, kesian kot, dia pergi masuk dah. Dan Alhamdulillah, masa dia tengok tu pun dah bangsa pulih. Lepas tu, Tansi Mahyudin melawat kemudiannya. Dan sekarang dah keluar, kita doakanlah kesihatan beliau. Sebab bagi BN ni, kalau jadi apa-apa kat Dr. Mahathir, mereka cukup syok. Lah TV3 tak maki kamera, maki Mahathir aja. Tu saya kata, tu untunglah kami lah ni. Orang muka kami taklah kena maki sangat dalam televisyen tu. Dari sekalian, ini perubahan politik. Dan kita tengok Bersatu yang bersama dengan UMNO dulu memang tak boleh dengan DAP ni. Sekarang bila Tun Mahathir dan Lim Kee Siang duduk sekali bincang, sebab kita kena bina masa depan yang lain. Sebab kalaulah kita duduk main isu, kalau jatuh BN, nanti pemerintah sampai bila UMNO akan pemerintah? Maka negara kita makin hari makin teruk, nak tukar kerjaan macam mana? Inilah hal sekalian yang kita ada Pakatan Harapan. Kemudian yang
satu bentuk struktur, setelah istihar siapa bakal Perdana Menteri. Yang paling sukar lagi pembagian kursi. Ha, ini rumit lah. Tak apalah. Biasalah tu. Kawan ni kata, aku layak duduk ni. Orang ni kata, aku layak. Karena semua parti rasa dia kuat. Semua parti dia sayang pada parti dia. Maka berlaku perundingan. Alhamdulillah, peringkat parlimen selesai. Negeri pun banyak dah selesai. Kedah, Perlis, kemudian Johor, Negeri Sembilan, banyak lah. Yang lain tu sikit-sikit, yang lagi. Ini pertama kali tau, selesai parlimen awal. Ha, pertama kali kita istihar bakal Perdana Menteri dulu ni masa pilihan 2013. DAP dengan keadilan istihar Anwar Ibrahim Perdana Menteri. PAN pecah. Golongan Anwar Risma, istihar Anwar sebagai bakal Perdana Menteri. Anwar Risma ni, saya, Dr. Hatta ni, dia ni Anwar Risma ni. Hanifah Maidin, jenis-jenis ni. Bukanlah kita istihar. Kita kata tak apalah kalau Anwar Perdana Menteri pun. Muktamar kita pula, Ketua Dewan Ulama bangun mencadangkan Haji Hadi sebagai Perdana Menteri. Luar. Main pula Majlis Syura, dia cadangkan pula Tengku Razali jadi Perdana Menteri. Cuba hampa bayangkan 2013 kalau Pakatan Rakyat menang. Tiga orang ni terpau. Tengku Razali, Tengku Haji Hadi, Anwar Ibrahim. Terpah pengkat sumpah. Sebab apa? Pas cadang tiga. Tiga bakal menang tadi. Kali ini tak ada. Satu ya, Dr. Mahathir. Kami yang mana ni piduk di luar istana. Itulah Perdana Menteri nak pergi apa ke kami ni. Kalau tak ada apa, balik luar. Luar kotai lah. Artinya dari sekalian kita mau persediaan awal kali ini. Kemudian bagi kursi insyaAllah kita harap dapat selesai peringkat negeri segera. Kemudian manifesto dah siap dah, tunggu nak lancar saja. Sebelum orang tanya apa tu saya jawab siap-siap. Macam mana Dr. Mahathir ni tu? Dia merintah dia jadi diktator. Diktator. Kali dah. Sebab perkara-perkara nak jadi diktator tu kita dah buat perjalanan awal. Kita sebut dan Dr. Mahathir pun setuju, Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Kewangan. Jadinya Menteri Kewangan lain, Perdana Menteri lain. Lah ni, Perdana Menteri Najib, Menteri Kewangan Najib, pengurusi 1MB Najib. 1MB tak ada duit, dia minta kepada Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kata, nanti aku tanya Perdana Menteri. Najib, minta kat Najib, Najib tanya kat Najib. Najib pun lulus. Inilah perintah Malaysia sekarang ni. Artinya dia absolute power, kuasa penuh gitu. Kali ini dah ada janji, manifesto dan kita dah tanda tangan hal ini. Iaitu Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Kewangan, dia mesti pisah. Perdana Menteri dua penggal lah, tak boleh lebih. Tuan Mahathir takkan nak pergi dua penggal. Tak tahulah tu kan. Ini kuasa Allah. Tapi zahirnya kita tengok kau dapat ni Perdana Menteri pun tak apa dah lah. Kemudian tadi sekalian, nak jadi ketua poli negara, ketua audit negara, peguam negara, mesti cadangan daripada Perdana Menteri dibincang oleh jawatan kuasa parlimen. Ini dah jadi macam negara-negara barat lah. Artinya esok ni, mereka pegang jawatan dia tak setia kepada parlimen, bukan tak setia kepada Perdana Menteri. Ni yang tak nak ubah-ubah ni. Hal lain tu, nak terah agama dan sebagainya, GST kita hapus. GST hapus. Ini perkara-perkara ni. Yang ambil PTPTN pula, lepas graduate, dia pinjam PTPTN kerja dulu. Dia dapat gaji RM4,000 baru mula bayar. Inilah ni, hadirin sekalian, kerja di Kuala Lumpur, kalau gaji RM2,500, hak mampu hujung bulan akan pergi. Kalau kau kalau narang ni boleh gagah tu, ikan temenung RM20, belengu. Tanya-tanya ikan tu belengu, kata-kata harga macam tu. Jadi inilah yang kita buat persediaan awal, wujudnya Pakatan Harapan. Dan kita harap andaian-andaian yang bersabut dalam kepala kita ada tinggal belakang. Macam-macam andaian lah ni. Orang kata macam mana
Nanti Dr. Mahathir lepas menang, dia patah balik ke UMNO. Saya tanya Dr. Mahathir, nak patah balik kan? Tobat pun tak kelapa. Sebab kita dia dah cukup dah berserah dan kita tengoklah suasana dan sebagainya. Sebab kita nak perubahan. Bila rakyat, ingatlah, bila rakyat buat perubahan sekali, kalau kita naik, kita menyewing, mudah untuk rakyat nak buat perubahan pula. Ha, itu kena jaga. Jaga ni lah yang berlaku di Indonesia, yang berlaku di Siam, yang berlaku di negara lain. Kita tengok di Taiwan. Dalam Toida, dua penggal tak sampai. Australia tu, bertukar kadang setahun tiga orang. Pasal apa? Pasal rakyat dia peka. Di England, ni England ni, Allah akhlak mereka dalam hal politik ni tak boleh lah. Seorang menteri, dia datang lewat ke parlimen. Soalan naik. Soalan untuk kementerian dia naik. Dia datang lewat, dia tak sempat jawab. Dia kata tugas menteri menjawab segala persoalan ahli parlimen. Oleh kerana saya datang lewat, maka saya tidak perlu menjawab pada ahli parlimen dan pada negara. Oleh itu, saya meletakkan jawatan. England! England, doanya! Akhlak macam ni. Kita tak pergi parlimen lagi, orang tanya. La ilaha illallah. Tak pergi! Jarang pergi! Jarang! Jarang! Kadang-kadang. Di parlimen tu. Sosma tu, bincang tu, sampai pukul 3 pagi. Ahli parlimen berkenaan duduk di rumah. Bukanlah duduk orang England, Afrika ke balik-balik. Duduk rumah, tak main. So, kalau negara orang putih maju, negara putih jajah kita, kita marah. Sebab mereka membina akhlak, itu ialah akhlak Islam. Tapi, kita barangkali tak sampai di peringkat itu. Tapi inilah kita kata reform. Jadi perubahan yang kita nak buat ini. Ialah bersatu kena buat perubahan. Ahli amanah kena buat perubahan daripada pertama mereka. Keadilan pun buat perubahan. DAP daripada yang dianggap ekstremis dulu ni, mereka pun dah buat perubahan. Masing-masing kena buat perubahan sebab kita nak kepada satu suasana Malaysia yang baru pada masa yang akan datang. Ha, itulah ucapan awal saya hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, panjang lebarnya pada petang ini ucapan yang telah disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Sabu selaku Presiden Parti Amanah Malaysia. Pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, Bukit Tembaga ini adalah satu sejarah bermakna yang kita kenal oleh pembelih mata. Ada satu mata pembelih itu kenal. Kita lagi lah tujuh lokal tuan-tuan. Tapi alhamdulillah pada petang ni. Alhamdulillah pada petang ni Bukit Tembaga akan menjadi sejarah bahasanya pada saat kita akan jatuh. Itu harapan kita. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Mak Tabu dalam majlis kita, ya hadir pada majlis kita pada malam. Ajudah seterusnya iaitu penyerahan borang keahlian yang diketuai saudara Cikgu Zulkifli Bazali. Ini veteran PAH juga ni. Dipersilakan Cikgu Zul. Live kan? Terima kasih kepada Cikgu Zul, Budagaman. 30 orang. Esok-esok kita masuk dalam sinar. Seterusnya ucap acara seterusnya iaitu penyerahan borang khusus siri kurus Arif siri yang kedua. CJ khusus Arif siri kedua. Dipersilakan yang pertama Ahmad Syukri. Yang kedua Ayub Mahmud. Yang ketiga Faizal Abdullah.
Yang keempat Hafiz Syafi'i Syarif. Hafiz Syarif. Yang ketiga khususnya Razali bin Bahari. Satu lagi tadi. Razali bin Bahari. Yang mana Razali? Ah ni. Satu Hafiz, Hafiz. Muhammad Hafiz. Satu lagi apa nama? Tak ada di sini. Ada. Ahmad bin Sukri. Ya, sila. Okey. Seterusnya Jendera Hati Ubat Kuat kepada Bang Mitaria. Madu Kulut. Okey, percik dah. Terima kasih kepada semua yang hadir kepada kita pada petang ini. Alhamdulillah, saudara Bangat ini daripada namanya saudara Muhammad Disabu, dilahirkan dari seorang puteri daripada Kota Baru, datang kemari semata-mata mencari bakti. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dipersilakan semua. Sila ambil jamuan. Dipersilakan. Tak, saya nak peringatkan untuk pilihan raya kita kena ingat. Kita dah selesai dah sini. Parlimen nak mana? Apa ni? Don? BPM satu, andalan satu. Konsep kita ada pelihara nanti, kalau kita daripada amanah, kalau kita bekerja, kalau bersatu kalah, anggap amanah kalah. Kalau keadilan kalah, amanah kalah. Jangan kita di sini katalah satu tempat itu bersatu tak dapat. Bersatu tak dapat. Bersatu itu jangan dia rasa dia tak dapat, dia tak kerja di situ. Sebab jangan lupa di Langkawi tiga-tiga bersatu. Satu parlimen dan dua dun. Maka kita di sana, saya arahkan amanah di sana. Keadilan Karawak kerja untuk menangkan tiga-tiga calon bersatu di sana. Bagi juga tempat lain. Jadi kita kalau kita boleh bekerja begitu sebagai satu pasukan, saya yakin kita boleh ambil Kedah dan boleh ambil Putrajaya kali ini. Boleh ke tak? Saya ingat tu, nampaknya gandingan bawah ini cukup bagus lah. Cukup bagus, dan kita mau inilah berlaku di seluruh Malaysia. Dan Kedah kita dapat ambil alih pada pilihan raya akan datang. Sambil makan tu kita bolehlah soal jawab patah dua kepada Bama kita. Siapa-siapa ada soalan, dipersilakan ke muka lah. Buat jangan biasa lah. Ada soalan tak? Dipersilakan ke muka. Sila. Tanya. Ibrahim.